Hari Kraf Kebangsaan HKK kali ini akan mempamerkan koleksi khas peribadi hasil sentuhan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ini merupakan tahun kedua pameran solo Tengku Azizah selepas pameran Batik Beragi Pahang pada tahun 2020. Ikuti laporan wartawan Nurhela Razali. HKK tahun ini akan berlangsung esok hingga 7 Mac di Komplek Kraf Kuala Lumpur dengan tema sentuhan permaisuri, eksplorasi dan eksperimentasi Batik Indrapura. Ia pameran kali kedua mengenengahkan batik cantingan tangan dan cetakan blok oleh Seri Paduka Baginda menggunakan fabrik krip, sutera dan linen. Menurut pengarah kanan Institut Kraf Tangan Negara IKN Abdul Halim Ali, keunikan koleksi Raja Permaisuri Agong kali ini adalah reka corak dan teknik batik yang dihasilkan secara eksperimental dan spontan ketika baginda mencantik. Di mana kita dapat lihat teknik-teknik yang digunakan oleh kebawah duli tuanku sendiri adalah berlainan, di mana kali ini ianya lebih menunjukkan ciri-ciri yang lebih terperinci dan melalui pengalaman-pengalaman tuanku sendiri dalam menghasilkan batik, di mana tuanku melihat ada teknik-teknik baru yang tuanku rasa boleh diangkat sebagai salah satu identiti batik negeri Pahang, di mana tuanku lebih cenderung menggunakan identiti Indrapura. Bagi usahawan batik Yus Faizal Rahim yang bertindak sebagai pembantu Tunku Hajah Azizah ketika menghasilkan batik, ia berkata Seri Paduka Baginda amat teliti dan tekun dalam setiap proses pembuatan koleksi tersebut. Apa yang saya boleh kongsikan lagi mengenai tuanku ialah tuanku dia suka buat daripada A sampai Z lah. So kadang-kadang proses mematikan warna juga tuanku buat sendiri, dengan memegang gam-gam kain tu kan. Saya rasa amat bertuah lah pasal antara pembatik yang ada, saya terpilih untuk dapat bersama dengan tuanku lah untuk membuat batik. Lebih 30 koleksi khas peribadi Raja Permaisuri Agong akan dipamer sempena HKK kali ke-19 ini. Sekaligus ia menjadi tarikan utama penghancurannya kali ini. Nurhela Razali, Berita RTM.